Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, setuju jika Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDIP berikutnya, menggantikan Megawati Soekarnoputri. Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, mendukung Joko Widodo apabila dicalonkan menjadi Ketua Umum PDIP. Rudi yakin Joko Widodo mampu memimpin PDIP dengan baik, apalagi dengan pengalaman Joko Widodo memimpin Indonesia selama 9 tahun, Saudara. Namun Rudi mengingatkan semua keputusan soal Ketua Umum ini tergantung pada Kongres PDIP. Setuju kandani, pokoknya sing kader PDI Perjuangan diusulkan oleh siapapun berarti punya potensi. Pak Jokowi diusulkan untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan kan? Iya. Ya ora masalah toh, berarti aku ya mohon maaf. Aku ya katut untuk kesinggung-singgung karena dulu bareng Rudi kan ngono. Memanage 270 juta lebih. Itu aja merdeka nyaman kok. Anak PDI Perjuangan hanya 140 juta gitu aja. Kan ya lebih nyaman loh. Tapi semua keputusan itu ada di Kongres.